Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Gimana kabarnya? Sehat dong pastinya. Jangan sakit, kan? Bentar lagi lebaran. Besok dan besoknya lagi lebaran loh. Nah ini, malam ini temanin aku ke pasar ya guys. Ini kita udah sampai di pasarnya. Aku bareng teman-teman parkirin motor di belakang kantor camat. Kenapa kita parkir di sini? Ya gratis pastinya. Pelit amat, cuma 2000 doang parkir, gak mau si Aima. Ya gak apa-apa, selagi ada yang gratis. Toh kita di pasar cuma sebentar doang, kita keliling ya guys. Nah ini teman-teman aku, ada Bang Gio, ada Gusti, dan ada Adit. Bang Gio yang baju hitam, terus Adit yang baju hitam juga yang lengan panjang, terus yang terakhir ada Gusti, itu dia yang paling tinggi. Kita keliling pasar. Sebenarnya mereka malu. Tadi ceritanya tadi mereka bilang ini, kan aku sendiri ini ya, terus ada mereka bertiga cowok-cowok. Kayak kesannya itu kayak mereka adalah bodyguard aku, iya. Tapi itu bukan aku yang bilang loh, yang bilang itu Bang Gio. Dia bilang ke Adit dan Gusti, kita ceritanya ini jadi bodyguardnya Ailara. Kita temenin dia ke pasar keliling-keliling. Padahal Bang Gio juga pengen keliling-keliling. Dia udah lama gak keliling kayak gini. Soalnya Bang Gio ngerantau. Nah jadi sekarang kita keliling, flashback lah masa dulu kita kalau mau lebaran itu pergi ke pasar jalan-jalan, kalau ada mau beli sesuatu juga boleh. Tapi sekarang kita itu ya fix jalan-jalan aja, keliling lepas kangen gitu kan. Kita lihat suasana pasarnya kayak gimana malam hari. Nah ini adeknya senyum lagi, ramah banget. Aku suka banget deh kalau lihat adek-adek yang ramah kayak gitu. Nah ini ada juga ibu-ibu yang jualan rempah-rempah. Nah, aku kan di Sumatera Barat ya, Minang ya. Apa yang terkenal makanan di Minang, guys? Kalian pasti tahu dong makanan terenak di dunia apa? Rendang. Nah, jadi malam ini tuh orang bakalan apa ya, sembelih kerbau gitu besoknya. Dijual pagi-pagi. Kita ketemu nih sama bos muda cabe nih, namanya Rizky. Kita suruh dia say hi dulu. Oke lanjut, tadi kan aku bilang orang malam ini bakalan sembeli kerbau, nggak hanya kerbau, sapi juga. Kenapa aku tadi bilangnya cuma kerbau doang? Ya karena aku tiap tahun belinya daging kerbau. Nggak tahu, lebih suka aja beli daging kerbau daripada daging sapi. Oh iya guys, aku asik cerita aja nih. Nah kita udah nyampe mana nih? Ada yang jualan hijab, jual mainan, pistol. Nah ini kita udah nyampe mana guys? Oh ternyata kita udah sampai di Los Ikan, tapi nggak ada yang jual karena malam ya, besok baru ada yang jual. Terus ada juga yang jualan daging. Ini pasar apa namanya kak? Ini adalah pasar tiku. Kalau kita nyebutnya ini adalah balai tiku. Balai ini adanya ramenya itu tiap hari Senin. Kalau hari biasa juga ada kok, cuman ramenya itu hari Senin. Setiap hari Senin. Ini kita keluar sebentar, terus kita masuk lagi ke dalam. Kita bakalan jalan-jalan ke beberapa los-los yang belum kita jelajahi karena pasar ini lumayan luas. Kita balik lagi ke jalan yang tadi bentar aja. Nanti kita bakalan kemana? Ikutin keseruan aku ya selama keliling-keliling pasar tiku. Nah ini ketemu adik aku lagi, namanya Dila. Kita sama-sama main basket itu guys. Oke buat teman-teman yang belum subscribe channel YouTube Ai, yuk buruan di subscribe dong, biar Ai makin semangat untuk upload-upload video baru berikutnya. Makasih ya teman-teman udah subscribe. Ada lampunya, masuk lah dulu. Malu mama. Malu dia guys.
Raden. Itu jatuh kan. Besok kan. Jadi jalan. Mana rasa di sekolah sih? Nanti dubbing. Ada apa? Gucci Prada. Ada Chanel, ada. Mana lagi ya? Ya Allah. Malu nak tuh. Gak boleh malu, Bang. Abang malu pasti kan? Iya, ini loh. Hai guys. Gelap banget. Aku nih di pasar ya, guys ya. Kita enggak ada. Lah. Yang gak malu tuh siapa? Oh, jepit pajar deh. Boleh sih. Panjonya lah di Jokowi. Ini tuh PS. PS. Abang nyepoy. Mati gue tuh, Pak. Itu abang kredit gue. Itu Ayi? Iya, Pak. Jualan apa? Jualan sendal. Masya Allah, semoga langsung habis ya. Semangat ya jualannya. Semoga laris manis. Jangan dipilih. Iya. Ada telepon ada. 50. Dadah. Kapelia. Nah, di sini aku ditinggalin dong. Kalian tadi lihat aku mampir sebentar nyamperin adik aku, dia jualan sendal. Terus tiba-tiba mereka bertiga hilang dong. Tadi katanya ceritanya jadi bodyguard, kok main dulu-dulu aja sih, kan jadi hilang nih. Tapi aku tahu sih mereka kayaknya ke parkiran motor tadi. Nah, kalian tadi dengar juga kan teman-teman obrolan kita tadi, kita mau jemput Fajar, kita bakalan main PS di rumah Bang Gio. Nah, ini kita cari dia guys, di mana dia guys? Oh ya teman-teman, ini udah terpantau ramai tadi, kalian lihat kan udah ramai banget nih. Ya udah mau jam 11, soalnya kan ini adalah puasa, bukan malam terakhir. Nah itu ya, si Adit udah kelihatan dong, alhamdulillah. Nah ini ketemu Ade juga, orang yang kenal aku, jadi mereka kayak ketawa-ketawa gitu. Dia sadar kalau aku tuh lagi ngerekam video buat YouTube. Nah ternyata dia mampir di sini guys, kita ketemu Yulia. Temu teman lagi dong. Nah, cilah. Masya Allah, ukti. Sarangnya enggak tuh. Itu banyak aksesoris. Ini ada obrolan yang tidak lulus sensor, jadi kita silent aja, kita dubbing aja, kita lucu-lucuan di sini. Jadi kalian lihat aja ekspresi aku ketawa. Nah, habis ini kita pulang deh. Nah, ini Yulia isengin Bang Gio sih, dia sembunyi di belakang aku. Dah, kita pulang. Kita berpisah dengan Yulia. Hai guys. Come in a poco, va. Come in a poco. 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 Come in a po
Oke guys, sekian vlog untuk hari ini, malam ini. Semoga terhibur ya. Dan jangan lupa saksikan video berikutnya, yaitu last day Ramadan, bulan puasa dan lebaran. Ini kan hamin dua lah gitu. Besoknya aku bikin konten lagi.